Pansus Hak Angket KPK DPR RI akhirnya mengeluarkan 11 poin hasil kinerja selama 2 bulan sejak Juni lalu. Pansus menyoroti kinerja Komisi Anti Rasuah itu terkait 4 hal, yakni pengelolaan lembaga, proses peradilan pidana, sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Meski demikian, Komisi 3 sebagai mitra kerja KPK akan terus mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung sebagai fungsi pengawasan. Terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh KPK, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM. Dan untuk itu, Komisi 3 DPR RI wajib melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan terhadap instansi kepolisian dan kejaksaan melalui rapat-rapat kerja RDP dan kunjungan lapangan atau kunjungan spesifik.